Meghan Markle merasa diri sebagai orang yang selalu dinomorduakan di istana Inggris setelah Kate Middleton, istri Pangeran William. Meski diberi gelar putri, tapi Meghan merasa diri tak akan memberikan banyak kontribusi. Karena itu, Meghan sangat membenci kehidupan istana. Pernyataan Meghan itu menjadi viral setelah diungkapkan oleh Tom Quinn dalam bukunya bertajuk Gilded Youth. Dalam buku tersebut, Tom mengungkapkan awal konflik Meghan Markle dengan istana. Menurut keterangan yang disampaikan oleh salah satu staf kerajaan yang ditulis di buku tersebut, Meghan dinilai merupakan seseorang dengan pribadi yang sangat baik. Namun, seiring waktu berjalan, ia lelah karena terus-terusan diminta untuk mengikuti aturan. Dalam buku itu juga diungkapkan bahwa Meghan kaget dengan kepopuleran secara global yang diterima setelah menjadi seorang putri. Namun, ia juga kaget dengan protokol istana. Istri Pangeran Harry itu pun menjadi lelah karena selalu menjadi putri yang berada di urutan kedua. Ia juga kesal karena tinggal di sebuah rumah yang bukan berada di istana.